di pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Admal di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya sebagai orang awam, apakah benar takdir seorang itu bisa dirubah jalannya? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Admal Barakallahu Fik ya. Di Bandung ya. Masih berkaitan dengan takdir. Jadi pertanyaan kita tentang masalah asma wa sifat tapi beralih pada takdir ya. Tidak ada masalah. Sepertinya kita harus membahas nanti masalah takdir secara detail ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillah. Baik, jadi pertanyaan masalah takdir. Bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan? Kita semua ini dah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita pahami, nah, bahwa semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan takdir tersebut tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tapi kita hanya bisa berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lain. Jadi hidup kita ini semua berada dalam lingkaran takdir. Dalam lingkaran tersebut kita berpindah satu takdir ke takdir yang lain, dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, gitu ya, lemah kuat atau kuat lemah, semua itu adalah bagian dari takdir hidup mati ya, senang sedih itu takdir semuanya. Nah, tidak keluar dari lingkaran takdir, dan semua hal itu telah tertulis lauhil mahfuz ya, sebagaimana dalam wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua telah dihitung oleh Allah, ditulis lengkap di imam mubin, yaitu lauhil mahfuz, tertulis semuanya. Kataballahu maqadir al-khalaiq, naam, qabla yakhluq as-samawat wal-ardi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma', ditulis di lauhil mahfuz maqadir kull shay, takdir segala sesuatu ya, ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Dan sebelumnya arus Allah telah ada, diciptakan dan itu berada di atas air, di atas air. Nah, begitu Allah perintahkan atau ciptakan qalam, maka pertama yang Allah perintahkan kepadanya adalah tulis. Wa madza aktub, apa yang aku tulis? Uktub maqadir al-khala ila an taqum as-sa'ah. Tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Dan semua yang ditakdirkan dan ditulis tersebut tidak keluar dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah yang meliputi suatu yang ada. Ya, yang ada, yang tidak ada, yang mungkin ada atau bahkan yang mustahil. Ya, Allah mengetahui yang telah berlalu, sedang dijalani, yang akan datang, yang belum terjadi, yang masa akan datang, kapan terjadinya, di mana kondisi dan seterusnya, Allah mengetahui. Allah mengetahui penghuni surga, penghuni neraka, mengetahui semua ya, makhluknya, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, itu semua ditulis oleh Mahfuz, tidak ada yang berkurang. Kitab induk tadi mencakup semuanya, lengkap, tidak ada yang berubah. Tayyib, kita hanya bisa melakukan apa? Berbuat, berpindah dari suatu takdir ke takdir. Nafirru minal qada ilal qadar, lari satu takdir ke takdir yang lain. Ustaz, bukankah dalam hadis sebutkan la yaruddu al-qadar illa doa, bahwa tiada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti berubah Ustaz, kalau saya berdoa berarti berubah takdir? Tidak, takdir tidak berubah, tapi Allah memberikan atau menurunkan sesuatu pada hamba ditakdirkan bersyarat. Nah, kalau hamba tersebut melakukan, maka yang ditakdirkan terpenuhi. Kalau tidak, maka yang sebaliknya terdapat. Allah memberikan seorang hamba
akan mendapatkan musibah dan bala. Tapi kalau dia berdoa kepadaku, maka bala dan takdir atau bala dan cobaan tersebut tidak menimpa dia. Tapi begitu dia tidak berdoa, ya, yang terjadi apa? Yang menimpa dia. Jadi doa itulah sebab, dan itu ditakdirkan oleh Allah untuk memindahkan kondisi seorang hamba dari suatu kondisi kepada yang lain. Dengan doa tersebut Allah mengabulkan sehingga seorang hamba selamat dari apa yang dia khawatirkan, atau seorang hamba mendapatkan apa yang dia inginkan dengan doa. Begitu. Bukan yang tertulis, ya, A nanti berubah jadi B. Tidak seperti itu. Karena semua itu ditakdirkan Allah. Kalau dia melakukan begini, ini akan terjadi. Kalau dia tidak berdoa, ini akan terjadi. Semua itu dalam lingkaran takdir. Ya. Maka nafiru min qadrillah qadrillah. Ditakdirkan kita lapar. Bagaimana untuk bisa hilang rasa lapar? Kita pindah takdir lain apa? Makan. Kita ingin mendapatkan keturunan. Bagaimana bisa pindah kepada tak bisa dapat keturunan? Ya, nikah. Kita sakit. Takdir Allah. Bagaimana untuk bisa sehat? Ya, berpindah dari sakit ke sehat. Bagaimana? Berobat. Berobat itu yang Allah takdirkan bahwa obat itu bermanfaat. Begitu seterusnya. Itulah hakikat takdir. Ya. Itulah yang harus kita jalani. Nah. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Semua telah dijalani. Ustaz, seorang takdir hidup 60 tahun. Tapi ternyata ada virus corona, dia meninggal 50 tahun sudah meninggal. Berarti kurang umurnya. Tidak. Dengan adanya virus tadi, ya. Berarti sampai ajalnya. Lalu yang bagaimana 10 tahun lagi? Berarti 10 tahun, ya. Tapi kita apakah mau tadi 60 tahun hidup? Tidak. Tapi kalau seandainya ditakdirkan si fulan umurnya 60 tahun, tapi kalau begitu datang virus corona, dia tidak menjaga kesehatan, malah ikut, ya, berbau dengan orang yang terinfeksi itu, maka dia terinfeksi virus, dia imunnya lemah, tidak kuat, maka menjadi sebab dia meninggal. Itulah ajal dia, itulah takdir dia. Tapi kalau dia lockdown, tidak keluar, menjaga diri, imunnya dipertahankan, selamat dia. Oh, sampai 60 tahun datang ajalnya. Jadi itu semua adalah lingkaran takdir yang tidak akan mungkin bisa keluar dari apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfudz. Begitu kita memahami maksud bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.